Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala Muzannib rahimahullah ta'ala wa ala wa naf'an fi ulum syidari amin. I'lam ketahui olehmu annal ma'al jariyat, bahwa air yang mengalir, karrokidi fi ma'marok, hukumnya seperti air yang tenang pada apa yang telah lalu keterangannya. Jadi air itu ada yang ngalir, ada yang tetap ngalir seperti sawah, solokan, bukan solokan sini, ya. Solokan sini menunjuk kotor semua di Bandung, ya. Itu hukumnya sama dengan air yang tenang. Lakin al-imratu fil jari bil jariyati nafsiha la majmu'il ma'i. Akan tapi bedanya, al-imratu yang menjadi ukuran fil jari pada air yang hadir, nafsiha, ya, dirinya, ya, nafsuha, nafsu, itu dirinya, nafsu kepada itu dirinya, la majmu'il ma'i, bukan berkumpulnya air. Dikumpulkan air walaupun jadi buah pula semuanya, enggak. Tapi dirinya itu di situ tuh. Ntar diukur tuh di situ. Dalam kali lebar, kali panjang di situ yang ada di situ, aliran di situ, bukan dari awal sampai akhir, bukan. Ukurannya begitu. Jadi nafsuha, diri, aliran itu, kan air juga gitu, ya. Itunya yang diukur tuh. La majmu'il ma'i, bukan berkumpulnya. Jadi dalam kali lebar, kali panjang aliran, aliran alirnya, alirnya air, ya. Bergelombangnya air di situ, bukan dari awal keluarnya air sampai terakhir, bukan itu. Itu bedanya antara air yang mengalir dengan air yang tenang. Kalau air yang tenang semuanya, kalau air ngalir yang ada di situ aja. Fa innal jariyati, karena sesungguhnya aliran-aliran itu mutafasilatun hukman, berpisah secara hukum. Wa ini tasolat fil hissi, sekalipun secara nyata dia nyambung. Secara nyata nyambung tuh, dari pongkolnya sampai akhir nyambung, dia ngalir gitu, ya, ngalir. Tapi hakikatnya dia misah. Kenapa? Li'anna kulla jariyatin tolibatun lima qoblaha haribatun amma ba'daha. Karena anna kulla jariyatin, bahwa setiap aliran, aliran serak aja, itu tolibatun menuntut lima qoblaha. Bagi apa, maksudnya bagi aliran qoblah yang sebelumnya, yang sebelumnya abis ini ada lagi yang lain. Jadi kayak rombongan,
rombongan satu, rombongan dua, rombongan tiga gitu. Jadi air punya rombongan, bukan besan doang punya rombongan gitu ya. Hari batun ama ba'dah. Ya, hari batun bisa kita artikan ya. Penyalur hari batun artinya kan lari bisa ya, hanyut, kabur ya. Kita artikan penyalur ya. Penyalur dari apa yang setelahnya. Penyalur apa yang setelahnya. Nah, jadi dia beda-beda tuh. Jadi satu aliran, satu kelompok, satu aliran, satu kelompok. Yang itu tuh yang diukur. Ya. Jadi dalam, kali lebar, kali panjang, aliran itu. Bukan aliran dari awal sampai akhir, bukan. Ya. Yang kelompok-kelompok ini, gelombang-gelombang ini. Fa in kanatil jariyatu wa hiya daf'atul lati baina hafataina arifil fit ardi duna qolataini tanjusu bimula qatin najasati sawa untaghayyara amla. Fa in kanatil jariyatu, maka jika ada aliran itu, wa hiya daf'atu, dia itu adalah aliran, itu adalah dorongan, daf'atu, daf'ah tulakan, maksudnya dorongan. Allati yang ada baina hafatay nahri, yang ada di antara dua tepi, dua sisi sungai. Ya. Sungai ini ya. Kalau sungai yang gede mau ketahuan. Ya, sungai yang gede ketahuan. Ini solokan kecil itu sungai namanya, sungai kecil. Man, kalau kita biasanya kalau kecil solokan namanya gitu ya. Sebenarnya itu sungai juga. Ini maksud sungai di sini begini maksudnya. Fil ardi ya, pada lebarnya. Dunal kulataini, tidak ada dua kula. Ya. Jadi dorongan yang ada di antara dua tepi sungai pada lebarnya dunal kulata ini kurang dari dua kula, maka dia tanjusu bimula kotin najasati, najis dengan sebab bertemu najis. Najis dengan sebab bertemu najis. Najis dengan sebab bertemu najis. Ya. Najis dengan sebab bertemu najis. Ya, antara dua pula ya. Antara, jadi kalau umpama antara lebar lebarnya ya. Tepi, antara tepinya ya. Kemudian dikali dalamnya, kemudian lebarnya gucrakan airnya ya, aliran gucrakan airnya itu ada dua kula. Nah, enggak najis, tapi kalau kurang dari dua kula najis. Nah, umpama ini nih, dari sini kemari ini panjang ya, alirannya panjang cuma segini lebarnya, lebarnya segini, tapi panjang. Yang dilihat bukan dari sini panjang ke sono, tapi yang dilihat gucrakan di sini antara ini dengan ini dan dalamnya. Ada enggak kira-kira dua kula? Gitu. Kalau ada dua kula, itu termasuk air banyak. Kalau enggak ada dua kula, itu air sedikit. Gitu. Itu namanya air yang sedikit. Kalau dia kena najis, maka menjadi mutanajis. Najis dia. Sawa'un kana taghayyara amla, sama saja dia berubah atau tidak. Wa yakunu mahalu tilka jariyati minan nahri najisan wa yatrubil jariyati ba'daha. Wa yakunu, dan adalah mahalu tilka jariyati, tempat aliran itu minan nahri, daripada sungai, tempatnya najisan, menjadi najis. Wayat huru bil jariyati ba'da, dan dia menjadi suci dengan aliran yang setelahnya.
jadi suci dengan aliran yang setelahnya. Wa yakunu fi hukmi ghusalatin najasati, dan adalah ia berada pada hukum basuhan najis. Hatta sehingga law kanat mughallazatan, jikalau ada najis itu mughallazah, fala budda, maka enggak boleh enggak min sab'i jarayatin, ya, min sab'i jarayatin alaiha, enggak boleh enggak daripada 7 aliran atasnya. Min minat tertibi aidan, daripada mentanahkan juga, fi ghairil ardi turabiyati, daripada selain tanah yang berdebu. Jadi kalau umpama solokannya ini ubin, umpama dia ubin solokannya, ya, solokannya ubin bersih, ada najis mughallazah, maka nanti dicuci dengan 7 kali basuhan 1 campur tanah. Tapi kalau solokannya terbuat daripada tanah, ya, terbuat daripada tanah, solokannya tanah, ada di situ najis anjing, maka enggak usah lagi ditanahkan, cukup aja udah ngalir bersih itu. Karena udah bertanah. Hadza fi najasatin tajri fil ma'i, ini pada najis yang mengalir di air. Fa in kanat jamidatan waqifatan fi tilkal mahali najisun, najasa, maka jika ada najisun, ya, wa kullu jariyatin tamurru bi najisatun ila ayyajtami akulatani minhu fi mawdhi'in ka fisqiyatin masalan fa ina izin huwa tahurun idza lam yataghayyar bi. Fa'in kanat, maka jika ada dia itu jaminatan, najisnya itu beku, keras, waqifatan, yang berdiri, maksudnya diam, najisnya diam di solokan itu, umpama jaminatan, keras, fadhalikal mahallu najisun, maka tempat itu najis. Lagi zikir. Anak kecil kalau nangis lagi zikir. Orang gede nangis wah ngamuk. Jadi kalau dia solokannya najisnya itu beku, umpama apa? Kalau bahasa dulu lengkongan, ya, kotoran manusia. Diem di situ umpama tuh, disolokan, nah itu najis tempatnya, ketahuan itu mah. Ya. Tapi kalau dia ngalir, solok, ya, itunya kotoran manusianya ngalir, walaupun kuning-kuning gede itu, tapi ngalir, ya, basuhan. Nah, biarin aja udah, jangan kata apa-apa gitu ya. Aliran yang berikutnya itu menjadi penyuci, gitu. Menjadi pembersih. Wa kullu jariyatin, setiap aliran, tamurru, yang berjalan, biha, ya, dengan aliran itu, najisatun, oleh najis, jadi alirannya membawa najis. Ila ayyajtami'a, sampai berkumpul, kullatani, oleh 2 kullah, minhu, daripadanya, aliran itu, fi maudhi'in, di dalam satu tempat, berkumpul dalam satu wadah, satu tempat, ada 2 kulah, itu airnya membawa najis tadi. Kafis kiyatin, umpama seperti, ya, penampungan air pancoran. Nah, di situ ada nampung air banyak. Masalah umpamanya,
ya. Nah, itu ada dua kula. Fahina idin, maka ketika itu tuh airnya huwa tahurun, suci. Idza lam yataghayyar biha, apabila tidak berubah dengan sebab najis itu. Jadi ada umpama kotoran manusia, dulu kita nyebutnya lengkongan itu ya. Kuning-kuning bawa, wah dibawa, wah, dari aliran, bawa sampai ke satu tempat, kobahkan kalau kita mau bilangnya. Kobahkan. Sampai ke kobahkan. Nyemplung di situ. Airnya ada dua kulah atau lebih. Kalau airnya kagak berubah, itu air suci menyucikan. Tapi kalau dia berubah, airnya menjadi mutanajis. Tapi kita walaupun kagak berubah, ada lengkongan ini enggak. Enggak bakalan kita ambil. Itu air di situ. Ini kalau ini dulu nih kita, sekarang udah enggak begini enggak. Ya, kecuali di Bogor, di Bandung ya. Masih ada kayak begitu atau tempat-tempat sawah-sawah. Oh, Jakarta sekarang udah perumahan semua dah. Iya. Boro-boro mencari sawah, nyari tanah aja susah. Iya, ngumpulin kucing mati udah susah. Wayul gazu bihi, dan dibuat teka-teki dengannya, fayuqalu, maka dikatakan. Apaan itu ya? Teka-teki. Tebak-tebakan bahasa kita mah. Lana ma'u alfi ya. Kullatin ghairu mutaghairin wa huwa najis. Bagi kami ada air 1000 kullah. Ya. Bagi kami ada air 1000 kullah tidak berubah. Dan dia itu najis. 1000 kullah tidak berubah, dia itu najis. Maksudnya apa? Ayat di annahu, karena bahwasannya mada malam yajtami fa huwa najisun. Semasa dia belum berkumpul maka dia najis. Wa in tola, sekalipun panjang, ma'alu jaril ma'i, tempat aliran air. Sekali panjang, umpama tempat aliran airnya dari sini sampai ke Palmerah. Ya. Walaupun ada 1000 kullah umpama, tapi ada ya, kotoran manusia umpama, alirannya umpama kayak begini. Lebarnya kecil umpama, segini lebarnya. Lebarnya segini. Panjangnya dari sini ke umpama sampai ke Palmerah. Umpama. Andai kata dikumpulin semua, ada 1000 kullah umpama. Air itu tetap menjadi najis. Kecuali air itu udah bermuara. Nah, kayak tadi bang, bermuara di satu tempat. Kumpul di situ air. Ada 2 kullah atau lebih. Nah, jatuh di situ kotoran manusia, lihat. Kalau dia berubah, najis. Kalau enggak berubah, enggak najis. Ya. Ya, kalau dia berubah, najis. Kalau enggak berubah, kalau bau berarti berubah. Berubah itu rasa, warna, bau. 3. Wal fardu anna kulla jariyatin aqallu min kullataini. Diperkirakan bahwa setiap aliran itu kurang dari 2 kullah. Diperkirakan begitu. Wa amman ladzi yamurru lam yamurru 'alaiha wa huwa ladzi fawqaha fa huwa baqin 'ala tahuriyatihi. Wa amman ladzi, dan adapun yang lam yamurru, tidak berjalan 'alaiha, di atasnya airnya ya. Wa huwa alladhi fawqa, dan dia itu ada di atasnya ya,
di atas ya, ada dua kulah lebih. Fa'uwa baqin ala tahuriyati, maka dia kekal atas kesuciannya. Ya kalau ada dua kulah mah dia enggak jalan tuh air. Ya airnya enggak jalan. Disolokkan tapi ada dua kulah. Ya itu suci sepanjang tidak berubah. Mas'alatun, ini satu masalah. Lana, bagi kami jama'atun, ada jama'ah. Yalza'amuhum, yang wajib akan mereka, tahsilu bauli'im lituhurihim, menghasilkan kencing mereka untuk suci mereka. Wadhalika, dan demikian itu, fima, pada sesuatu laukana indahu ma'un. Jikalau ada di sisi mereka air kulatan di dua kula fa'aksan atau lebih. Wala yakfihim lituhrim, dan tidak mencukupi mereka karena sucinya mereka. Walau kumila, jikalau disempurnakan bibaulin, dengan kencing. Ya, disempurnain dengan kencingnya. Wa kuddira, dan dikira-kirakan mukhalifan. Asyadda lam yughayyirhu, hal keadaannya yang berbeda, yang sangat, ya, yang kontras, lam yughayyirhu, maka enggak berubah akan dia. Fayalzamuhum khaltuhu wasti'maluhu jami'uhu, maka wajib akan mereka, ya, bercampurnya itu kencing dan menggunakan seluruhnya. Wa innama tija, dan hanya saja diperlukan, litakdiri, untuk diperkirakan, ma'adami taghairihi najisan, hissan, diperlukan, ya, untuk diperkirakan serta tidak ada berubahnya dengan secara nyata. Liimkani taghairihi takdiran, karena mungkin berubahnya secara takdir. Wa huwa mudirrun aidan, dan dia itu madarat juga. Ya. Ini di kita sepertinya, ya, tidak terjadi, ya, insyaallah, karena air kita nih udah enggak pakai begini-begini. Langsung aja dari turun itu. Ya. Jadi enggak begini-begini air kita nih. Kita dari turun tinggal enggak enak kita. Ini air yang orang ada di, ya, di kampung, ya. Alhamdulillah kita masalah air, alhamdulillah. Ya. Oh ya. Iya. Enggak apa-apa. Itu asalnya memang begitu. Jadi kalau asalnya, maka kembali ke asalnya. Biasanya itu batunya, bukan daripada bukan najis. Jadi emang ada begitu. Bukan dia air spit tank, bukan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama dengan air yang, ya, coklat. Air yang coklat itu kan namanya ada berubah warna. Tapi karena dia itu berubahnya karena sesuatu yang enggak bisa dihindar. Namanya mustagnan anhu bahasanya tuh. Maka enggak apa-apa berubah karena asalnya. Asalnya. Wallahu a'lam bishawab.